Assalamualaikum, salam trakes. Kita jumpa lagi kawan-kawan. Saya ada dekat perkarangan, saya punya rumah dekat sini. Dan sebenarnya tujuan saya buat video ni, dan saya nak explain sikit lah sebelum kita lanjutkan video ni. Sebenarnya 2 bulan lepas saya ada ambil video dan saya isi barang dekat Kelang. Belakang intro dia saya sudah terpadam, tak tahu letak mana. Aduh, video ni untuk intro lah yang sekarang tengah merakam ni kan. Okay, saya tengah-tengah edit tadi, saya cari-cari, mana video intro saya? Mana video saya punya Assalamualaikum, salam trakes? Tak ada. Okay, kawan-kawan, masa tu saya isi 3 biji mesin, tapi step by step lah. Mula-mula saya isi 320 IPS. Second, saya isi 408. Lepas tu yang kedua IPS 200. Last punya mesin saya ikut tepi turun. Yang lain-lain tu saya potong gooseneck, turun ikut depan lah. Banyak yang saya kongsikan video tu, itulah saya pun tidak mau lepaskan video tu sebab kawan-kawan boleh tengok macam mana saya potong gooseneck. Kalau dia sangkut dekat bawah gooseneck ni kan, dia ada satu steel flat, dia ada satu jack. Kalau dia sangkut dekat bawah jack, kawan-kawan boleh tengok macam mana saya atasi itu masalah. Terus layan video tu. Thank you.
sama-sama tengok dia macam mana dia tersentuh. Kawan-kawan dia memang tersentuh tadi, dia dah taruh satu kayu. Saya macam agak-agak dia kasih dia macam licin masuk kaki tak boleh. Dia terus takut. Kawan-kawan mau tengok. Okey tu. Inilah kayu tu. Nasib tak baik. Dia sangkut juga, dia tak boleh licin. Tadi ni kayu saya cuba saja. Kalau ada nasib dia boleh lepas lah. Kalau lepas terus masuk ke sini. Tapi tiada nasib. Ini tiada masalah. Ini hal kecil. Saya akan jack balik. Tambah dekat sini 3 inci ke 4 inci dekat sini. Agak-agak ini steel plate boleh lepas. Itu jack dekat sana yang sangkut. Sudah. Boleh masuk macam biasa. Setelah saya tambah kayu 4 inci. Sudah tinggi. Memang senang-senang lah. Tinggal kosan lah sekarang. Tak masuk juga kawan. Dia sudah singit. Tadi saya ambil kayu dekat sana. Wah, cantik-cantik tu kayu. Saya ambil kayu dekat sana. Saya tambah dekat sini. 4 inci punya kayu lah. 4 inci punya kayu. Dia jadi tinggi macam ini, Jack. Tadi kan dia tersentuh. Ada kawan-kawan tengok kan. Dia tinggi macam ini. Senang-senang lepas lah. Okay, tapi dekat sini dia tak boleh masuk. Sebab dia sudah tinggi sangat. Saya buang ini 4 inci punya kayu. Lepas buang dia jadi rendah, baru dia boleh masuk balik dalam dia punya cangkuk busnek sana. Okey. Nanti sekejap lagi kita akan jumpa kawan-kawan setelah saya siap ikat semua. Kalau barang macam ini seronok sebab steel plate ada. IPS pun sudah siap naik, sudah siap ikat dekat sana 320 LC 7. Kita terus saja jalan. Turun IPS ni dekat Bukit Raja. Jom. Bukit Raja, jalan ke Luli sini 12.40. Dulu sini kilang, saya tak silap kilang apa. CJMS ke? Saya wah, warehouse lah dekat sini dulu. Dia sudah kasih hancur tempat ni. Dah jadi kosong. Lupa sangat siapa kawan-kawan kita yang biasa tempat ni. Kasih tahulah. Apa kilang dulu dekat sini. Saya pun sudah potong di pihak busnek. Tinggal turun saja di sini. Jom kita tengok macam mana dia turun. Boleh dia tonton dengan suara dia tengah-tengah pada putih suara sana boleh.
tempat di tempat tadi di barang tu. Jom kita sambung ke. Kawan-kawan, kita terus saja naik mesin dekat sini. Okey, bang, jom. Sorry ya kawan. Kawan-kawan, misi ini ada masalah sikit. Lambat sangat dia nak naik. Nak pipe pun susah, nak swing pun susah. Baru naik macam itu. Jom, jom naik terus. Thank you.
siap naik Sumat Jun. Nanti kita coba tempat turun barang nanti, oke? Okay? Oh, lompat setengah. Setelah tadi kita siap isi dekat apa Bandar Putri. Inilah mesin yang tadi saya isi dekat Bandar Putri. Ini mesin memang di petrek susah sangat apai. Swing pun susah sangat. Ini berapa keluar? Dekat-dekat satu kaki. Kita tengok sebelah sana. Kalau setakat agak-agak boleh bawa, bawa saja kawan-kawan. Kalau kita nak adjust sama adjust sini lagi, kita nak ikut macam yang kita nak tu, belum tentu lagi dapat. Tadi saya jalan saja, walaupun dekat sini kurang sana lebih sangat, saya jalan saya sebab kalau saya adjust belum tentu lagi boleh dapat yang macam saya nak lah. Serupa saya cakap tadi, macam ini saja. Saya ikat empat rantai. Okey, kita turun mesin ni. Kita sama-sama tengok ah. Saya tukar baju dulu. Okey, cantik. Gosan terus. Nombor 2 punya trip kita sudah settle. Kita akan ambil nombor 3 punya trip. Tapi sebelum ambil, saya kena call saya punya bos dulu. Mana tahu dia ada planning lain. Sebab tadi saya tengok ada 2 biji dekat lori, ada dekat Kelam. Takut dia orang siap turun cepat, dia orang boleh pergi ambil. Okay. Jom kita jalan lah pergi. Thank you.
dan jari saja, dia sudah tersergam indah di depan mata kita. Sekarang sudah pukul 6.15. Kita terus pergi ya, dekat Bukit Raja. Kita sudah ada dekat Bukit Raja. Oke, geng. Kita terus turun saja. Oke, bang. Sudah pukul 7.15 lah, kawan. Sudah mau gelap, ya. Kawan, pengantin saya hari ini turun 3 biji. Last ke tepi, yang lain-lain ada siap. Oke, kawan, kita jumpa lagi lain kali, oke? Saya pun dah sorry pun sudah kemas. Oke, kawan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam raga. Kawan-kawan, oke, hari ini saya bawa kawan-kawan
pergi isi barang. Hari ini saya akan jalan 3 trip. Satu misi, saya tak pasti misi apa, jom. Sekarang sudah pukul dekat sini. Pukul 9.01 menit lah kawan-kawan. Sekarang sudah pukul 9.01 kawan-kawan. Hari ini hari Jumat. Pukul 9.02 kawan-kawan. Hari ini hari Jumat 22 hari bulan 7. Insya Allah dipermudahkan segala urusan. Jom kita pergi isi barang. Ada 3 trip. Tadi masa trip pertama nih, abang nih bagi tahu saya. Saya tanya abang nih, sini warehouse apa dulu bang? Dia kata CFLW. Dari sanalah saya baru ingat yang saya pernah isi barang dekat sini. Masa tu projek CJLS lah, saya tidak silap.